Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnish Bus Channel. Nah teman-teman, pada malam hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2022 ini kita sedang berada di Terminal Batok. Nah teman-teman, ini ada Sempati Star Jamaica yang baru saja keluar. Nah selanjutnya ini ada yang keluar lagi ya, Putra Pelangi. Oh ternyata Putra Pelangi Big Top sepertinya ini pengganti batangan C1 ya untuk malam hari ini, digantikan oleh Big Top. Dan ini tampilan terbarunya Big Top ya, udah memakai face Jet Boost 3. Luar biasa keren nih Big Top. Maju uju, sorry kena. Kita pernah awak lah. Maju uju ni kabe. Oke, kita sekarang beralih ke AW ini. Pada malam hari ini ada AW02 ya. Ini AW02 udah kembali lagi ke lintasan teman-teman. Nah pada sebelumnya teman-teman, AW02 ini sempat beberapa hari absen di lintasan ya, dikarenakan patah as roda belakang. Dan kini alhamdulillah AW02 udah kembali lagi. Untuk AW SHD ini keberangkatan jam 8 ya, sedangkan AW UHD keberangkatan jam 8.15. Jadi untuk malam hari ini ada AW 02 dan 03 Predator malam. Nah ini ada harlannya AW ya, AW 02 dan 03 untuk malam hari ini. Dan ini ada Putra Juang juga untuk malam hari ini, sepertinya C1 absen ya. Ini ada JRG Sultan. Nah untuk malam hari ini penumpang di Terminal Batok juga terlihat ramai ya. Ini AW02 udah mulai bersiap-siap untuk berangkat. Kemudian kita pindah ke JRG Sultan. Ini JRG Sultan juga sebentar lagi akan berangkat. Oke, ini AW-nya mulai gaspol. Oke, untuk Sempati Star Nonstop juga mulai keluar nih. Ini
julukannya Gau. Kita pindah ke JRG. Jadi untuk unit JRG pada malam hari ini yang akan diberangkatkan sebanyak 5 unit ya. Ini di depan kita ada JRG The Sultan dan di sampingnya JRG Minoli Reborn, batangannya Bang Mirja. Oke, ini JRG nonstopnya udah mulai keluar, batangannya Pak Isa. Di Bali kemudian ada Bang Amir ya yang bertugas. Ini kita pindah di depan pintu keluar terminal. Ini masih ada spot di start Jamaika. Sepertinya spot di start Jamaika lagi menunggu penumpang. Untuk JRG nonstop udah mulai keluar. Ada penumpang ini ya yang ditungguin sempat di start Jamaika, padahal ini busnya mau diberangkatkan tapi penumpangnya belum tiba ke terminal. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu video kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.